Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita bincangkan di dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini akan memberi manfaat untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam naik daripada satu tingkat ke satu tingkat, yakni Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif, kemudian maka naik pula keduanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril kepada langit yang ketiga. Terdahulu bahawa ia langit daripada besi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang ketiga ini daripada besi. Maka menuntut buku Jibril alaihi salam. Apabila sampai ke muka pintu langit yang ketiga, maka Jibril alaihi salam minta supaya pintu langit itu dibuka. Maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Artinya malaikat yang menjaga langit yang ketiga itu minta supaya Jibril menjelaskan ataupun menerangkan siapakah dia, siapakah kamu. Maka Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Maka malaikat yang menjaga langit tanya, siapa bersama dengan kamu? Lalu Jibril menceritakan bahawa ini adalah Nabi Muhammad. Adakah dia diutuskan untuk datang ke sini? Maka Jibril menjawab, ya, ia diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sini. Maka dibukakan setelah mendapat penjelasan daripada Jibril alaihi salam, barulah langit yang ketiga itu dibuka. Maka masuk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba didapati padanya Nabi Yusuf alaihi salam dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Nabi Yusuf alaihi salam akan salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia Yusuf, marhaban bil akhi as-salihi wan nabiyyi as-salih. Telah mendapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Itu ucapan alu-aluan Nabi Yusuf kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi belum lagi mengenal Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi tak tahu siapakah yang memberi salam kepadanya itu. Dan mendoakan ia Yusuf dengan kebajikan. Nabi Yusuf mendoakan kebaikan, kebajikan, keberkatan
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba adalah ia Yusuf terlebih elok barang yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita pun melihat fizikal Nabi Yusuf alaihissalam, dan ternyata Allah menciptakan Nabi Yusuf dengan segala kesempurnaan. Jadi Nabi Yusuf ini adalah ciptaan Allah yang terbaik, yang terindah tuan-tuan, selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Jadi Allah melebihkan Nabi Yusuf dari segi keelokan rupa paras berbanding dengan manusia-manusia yang lain, sama seperti bulan dilebihkan bulan itu daripada cakrawala ataupun bintang-bintang yang lain. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, ya Jibril, siapakah ini? Maka katanya Jibril, inilah saudara tuan, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian maka naik pula Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit yang keempat. Jadi pada langit yang ketiga ini tidak ada peristiwa yang pelik, melainkan Nabi hanya berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam saja. Kemudian terus Nabi berjalan bersama dengan Jibril menuju ke langit yang keempat. Maka adalah langit yang keempat itu diperbuat daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu juga. Jadi bila sampai kepada langit yang keempat, jadi Jibril minta supaya dibukakan pintu. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit yang keempat itu seperti biasa akan tanya beberapa soalan yang sama sebelum, seperti sebelum ini. Yakni pada langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang keempat, sampai langit yang ketujuh. Itulah soalan yang ditanya oleh malaikat apabila Jibril minta supaya dibukakan pintu setiap daripada pintu-pintu langit. Maka tiba-tiba didapatkan Nabi Idris alaihi salam. Sesungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia Nabi Idris akan tempat yang tinggi. Pada langit yang keempat ini tuan-tuan, Nabi berjumpa pula dengan Nabi Idris alaihi salam. Maka memberi salam Nabi atasnya, atas Idris. Maka menjawab ia, Idris, akan salam baginda. Maka berkata ia Idris, marhaban bil akhi as-salihi wan nabiyyi salih. Selamat datang wahai Nabi yang salih, wahai saudaraku yang salih, dan Nabi yang salih. Telah dapat keluasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Dan mendoakan ia Idris dengan kebajikan kepada Nabi SAW. Adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan ruh dan jasad. Di antara nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah SAW pada peristiwa ini tuan-tuan, hanya Nabi Idris dengan Nabi Isa saja yang Nabi berjumpa dalam keadaan ruh dan jasad. Adapun nabi-nabi lain itu Nabi berjumpa dalam keadaan ruh saja, berjumpa dengan ruh para nabi. Melainkan dua Nabi ni, Nabi Idris dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Idris hidup pada waktu itu dalam keadaan hidup yang sempurna, hidup dengan ruh dan juga jasad, tiada mati. Tiada ia Idris mati pada tiup sangkakala kemudian, kerana ia sudah mati dahulu kemudian dikembalikan hidupnya. Kenapa Nabi Idris hidup tuan-tuan? Sebab dulu Nabi Idris sudah mati, kemudian dia dihidupkan semula. Jadi bila dia dihidupkan semula, dia tak mati. Dia tak mati.
Nabi Idris pernah mati dulu atas dunia, dia mati kemudian dihidupkan semula tuan-tuan. Jadi bila dihidupkan semula, sebab mati ni sekali je tuan-tuan. Ha, jadi dia mati dah dulu, dia tak mati lah dia tuan-tuan. Ha, dia tak mati. Maka bila Nabi jumpa dengan Idris pada malam Mi'raj tu, maka Nabi jumpa dalam keadaan ruh dan jasad. Maka adalah ia tiada binasa seperti Hur dan Wildan dan Arash dan Kursi dan Luh dan Qalam dan Jannah dan Neraka dan Ruh. Jadi ini adalah beberapa benda yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ditiup sangkakala yang pertama. Yang lain selain daripada yang disebutkan tadi, Arash, Kursi, syurga, neraka, bila tiup sangkakala yang pertama, semuanya akan binasa, semuanya akan musnah. Arash tidak musnah, Qalam Allah tidak musnah, Lauh Allah tidak musnah. Demikian juga dengan syurga dan neraka tidak musnah. Tidak musnah di sini bukan makna dirinya tidak menerima kemusnahan, tidak tuan-tuan. Semuanya akan menerima kemusnahan, tetapi dia tidak musnah dengan sebab Allah Ta'ala mengkecualikan dia daripada musnah. Jadi ini diistisna, maksudnya dikecualikan. Ha, ulama yang ittifak semuanya empat yang tidak musnah: Arash, Kursi, syurga, neraka. Empat ni memang tidak akan musnah. Ada perkalam, ruh, itu adalah khilaf di kalangan ulama. Yang empat ni tidak ada khilaf. Arash, kursi, walaupun ditiup sangkakala, setiap sesuatu yang ada itu musnah, arash tidak musnah. Begitu juga dengan syurga, kursi, neraka, semuanya tidak musnah. Kenapa dia tidak musnah walaupun dia makhluk? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dia daripada musnah. Adapun selain daripada tu, semuanya musnah apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin, segala yang ada di bumi ini akan binasa. Setiap yang ada di bumi ini akan binasa. Setiap yang hidup akan binasa, setiap yang maujud itu akan binasa, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, Nabi Isa alaihi salam itu pun berjumpa dengan ruh dan jasad. Selain daripada Nabi Idris, yang Nabi jumpa dengan ruh dengan jasad ialah Nabi Isa alaihissalam, tuan-tuan. Kenapa? Sebab Nabi Isa itu belum mati. Sebab tu Nabi boleh jumpa dengan ruh dan jasad, sebab Nabi Isa tak pernah mati lagi. Nabi Isa belum mati, dia akan turun pada akhir zaman ke dunia ini, kemudian mati, dikuburkan di Madinah serta Nabi SAW. Jadi Nabi Isa tak mati sampai sekarang. Itu i'tiqad yang kita pegang, tuan-tuan. Tidak seumpama orang Kristian Nasrani, mereka menganggap bahawa Nabi Isa itu mati. Mereka yang membunuh Nabi. Adapun kita, tuan-tuan, kita beriman kepada Nabi Isa dan kita yakin melalui Al-Quranul Karim bahawa Nabi Isa AS itu belum mati. Dia akan mati nanti. Akhir zaman, Allah Ta'ala akan turunkan semula Nabi Isa ke dunia ini bersama dengan Imam Mahdi bergabung untuk memerangi Dajjal dan mematahkan salib-salib yang ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Bila selesai kerja Nabi Isa alaihissalam, barulah Nabi Isa diwafatkan. Dan Nabi Isa mati, wafat di Madinah dan dikuburkan berhampiran dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu.
Dan yang lain daripada keduanya, yakni selain daripada Nabi Isa dan Nabi Idris, berjumpa dengan arwahnya. Maksudnya apa? Selain daripada Nabi Idris, selain daripada Nabi Isa, semua Nabi-Nabi yang Nabi temui itu semuanya berjumpa dalam keadaan arwah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Telah terdahulu ia daripada perak. Langit yang kelima ini diperbuat, diciptakan oleh Allah daripada perak. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun alaihissalam. Tuan-tuan, langit yang kelima ini Nabi berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam, tuan-tuan. Dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya daripada panjangnya, panjang janggut Nabi Harun alaihissalam, tuan-tuan. Pada di langit yang kelima ini, tuan-tuan, Nabi kita jumpa dengan Nabi Harun. Jadi Nabi Harun janggut dia panjang, tuan-tuan. Disebut dalam kitab ini, tuan-tuan, janggut Nabi Harun itu hampir-hampir sampai ke pusat. Sampai ke pusat, tuan-tuan, janggut dia. Separuhnya putih, separuhnya hitam, tuan-tuan. Ini ada kisah. Separuh putih, separuh hitam. Tidak kata putih semua sekali tak, ataupun hitam semua sekali tak. Separuh putih, separuh hitam. Yang putih itu ialah janggut yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa selesai dia bermunajat 40 malam di Bukit Tur Sinai tu, ditinggalkan umatnya kepada Nabi Harun alaihissalam. Jadi kisah ni panjang, tuan-tuan. Jadi sepanjang Nabi Musa tak ada tadi, tinggalkan amanah untuk jaga kaum dia ni, Bani Israel, ditinggalkan kepada Nabi Harun alaihissalam, tuan-tuan. Jadi semasa ketiadaan Nabi Musa alaihissalam, jadi umat Nabi Musa yang berada di bawah tadi, dia reka, dia cipta lembu yang dicipta oleh Musa juga nama dia, Musa Samiri. Jadi Musa Samiri ni dia cipta lembu, dan dia ajak umat dia supaya menyembah lembu, tuan-tuan. Baru sekejap Nabi Musa tinggal, tuan-tuan, sesat dah. Umat dia dah jadi sesat. Dia pahak lembu, tuan-tuan. Kemudian dia pakat sembah pokok dia. Tapi tidak semua sembah. Ada sebahagian daripadanya yang menyembah lembu pada waktu itu. Bila Nabi Musa balik, terkejut tengok umat dia sembah lembu. Jadi orang yang mula-mula sekali Nabi Musa cari itu Nabi Harun. Nabi Harun, Nabi Musa cari. Sebab apa? Sebab diamanahkan. Jadi masa tu Nabi Musa marah, tuan-tuan. Jumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa pegang janggut. Janggut Nabi Harun, Nabi Musa pegang, tuan-tuan. Jadi bekas tangan dia jadi putih, tuan-tuan. Kalau kita pegang cukup, pegang dabar baju tu. Jadi Nabi Musa pada waktu tu, dia pegang janggut. Dia tak pegang dabar baju. Dia pegang janggut. Jadi bekas tangan Nabi Musa tu menyebabkan janggut Nabi Harun menjadi putih, tuan-tuan. Sampaikan di akhirat, di akhirat pula. Sampaikan kita kata Nabi jumpa pada malam Mi'raj tu dengan Nabi Harun, ada lagi kesan putih tu, tuan-tuan, kekal. Warna putih tu ke kekal. Baik. Dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Jadi Nabi Harun bila jumpa dengan Nabi kita Muhammad, maka dia ceritalah kisah-kisah umat dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia Nabi Harun akan salam baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, sabda Nabi, siapakah ini wahai Jibril? Maka berkatanya, inilah Nabi Allah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya, tuan-tuan. Jadi perwatakan, perwarakan, kita katakan perwatakan di antara
Nabi Harun dengan Nabi Musa ni ada perbezaan. Jadi Nabi Musa ni dia tegas, tuan-tuan. Nabi Harun dia lembut sikit. Dari segi percakapan, Nabi Harun lebih fasih lidahnya berbicara berbanding dengan Nabi Musa, tuan-tuan. Sebab tu dalam nak berdakwah, Nabi Musa ajak bersama-sama dengan Nabi Harun. Nabi Harun lah yang juru bicara, tuan-tuan. Sebab Nabi Harun ni dia pandai bercakap. Lidah dia fasih. Nabi Musa, lidah dia kita katakan macam orang lidah kerah. Lidah kerah. Sebab apa? Sebab dulu Nabi Musa, lidah dia tercedera. Cedera masa dia kecil. Masa Nabi Musa kecil dulu, lidah Nabi Musa ni cedera. Sebab Nabi Musa pernah makan api, tuan-tuan. Senah makan api. Jadi cedera lidah dia. Jadi cakap pun tidak fasih. Masa dulu, ini kisah, tuan-tuan, berkenaan dengan janggut juga. Masa Nabi Musa, Nabi Musa kan dibelok oleh Fir'aun. Fir'aun yang jaga Nabi Musa. Nabi Musa ni hidup di dalam istana Fir'aun. Walaupun Nabi Musa itu Bani Israel. Dan tiap-tiap anak yang lahir pada ketika itu daripada keturunan Bani Israel diperintahkan supaya dibunuh. Semuanya dibunuh, tuan-tuan. Dan memang Fir'aun bunuh sungguh. Fir'aun bunuh anak-anak lelaki yang lahir daripada Bani Israel. Kerana mengikut firasat ahli nujum dia, tuan-tuan, pendeta-pendeta dia, bahawa Bani Israel yang lahir ini ada salah seorang daripadanya suatu masa nanti akan memporak-perandakan kerajaan Fir'aun. Ini firasat dia, tuan-tuan. Lalu dijalankan, dilaksanakan hukuman itu. Lalu dibunuh, tuan-tuan. Melainkan Nabi Musa. Ini pun panjang juga kisah, tuan-tuan. Macam mana Nabi Musa boleh selamat, tuan-tuan? Nabi Musa selamat. Akhir sekali, orang yang dia paling takut sekali tak sedar. Hidup di dalam istana dia sendiri. Dari masa Nabi Musa AS kecil tu, masa kecil dia katakan tak, setahun, dua tahun. Masa tu Nabi Musa boleh bercakap dah. Boleh bercakap, tuan-tuan. Lalu Fir'aun duk main, kita kata duk bergurau dengan Nabi Musa pada waktu tu. Nabi Musa kecil lagi. Jadi Nabi Musa pada waktu tu yang kecil, masa duduk atas dukung Fir'aun tu, Nabi Musa pergi tarik janggut Fir'aun, tuan-tuan. Dia pegang janggut Fir'aun, dia senjuh. Dia senjuh. Fir'aun marah, tuan-tuan. Marah. Dia pergi senjuh, tuan-tuan. Nabi Musa, dia kecil lagi, dia pergi senjuh dah, tuan-tuan. Jadi orang lain mana berani nak pergi senjuh? Janggut Fir'aun, tuan-tuan. Nak masuk dekat tak berani dah. Tiba-tiba Nabi Musa pergi senjuh, tuan-tuan. Bila dia pergi senjuh, tuan-tuan, Fir'aun marah. Kurang ajar budak ni, dia kata. Kurang ajar. Bila kurang ajar nak jatuh hukuman. Nak jatuh hukuman kepada Nabi Musa. Lalu dipujuk, tuan-tuan. Dipujuk oleh isteri Nabi Musa, Asiah. Asiah kata, Allah, dengan budak-budak nak kira. Buat kira apa dengan budak? Kan tak cukup umur lagi, tak cerdik lah kan ni. Nah, budak tak cerdik nak buat kira apa? Budak tak cukup umur kan dia tahu apa? Nah, mesyuarat, tuan-tuan. Fir'aun mesyuarat dengan kabinet dia. Tengok, nak jatuh hukuman ni macam mana ni? Betul ke tak betul Nabi Musa? Mungkin dia ni lah yang difirasatkan oleh pendeta-pendeta dia tadi. Lalu diuji, tuan-tuan. Pada waktu itu diuji. Lalu cadangan kata, kalau kita nak tahu Musa ni cerdik ke bodoh, kita uji. Kan dia kecil lagi pada waktu itu. Kita uji, tengok. Bawa api dan bawa makanan. Kita tengok dia ambil hak mana, tuan-tuan. Itu Nabi Musa. Kita tengok budak ni ambil hak mana, tuan-tuan. Dia ambil api ke ataupun dia ambil makanan. Lalu dia bawa, tuan-tuan. Dia test apa dia fikir rupa, tuan-tuan. Dia test. Dan Nabi Musa biasa, tuan-tuan. Fitrah manusia kan. Bila tengok makanan dengan api-api tu panas, mesti nak ambil makanan. Bila nak ambil makanan, setengah riwayat sebut bahawa malaikat pergi tepih tangan.
tangan Nabi Musa nak ambil makanan, jadi dia ambil api tuan-tuan. Ambil api buh dalam mulut tuan-tuan. Ha, ha, cuma tak ada lama lah. Bila tengok gitu terbukti lah, memang bodoh lah, dia kata. Memang bodoh tak tahu apa, tak boleh beza lagi di antara makanan dengan api yang memudaratkan, yang membahayakan dia tuan-tuan. Ha, daripada itulah tuan-tuan menyebabkan lidah Nabi Musa tu cedera. Ha, cedera kecil. Jadi dia cakap tak pasal Nabi Musa. Dalam masa nak berdakwah, waktu dia bawa Nabi Harun, wakilkan kepada Nabi Harun yang yang bercakap. Sampailah pada suatu ketika Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah simpulan lidahku tuan-tuan. Ha, lidah, lidahku tuan. Simpulan lidah ni yang menjadi payuh nak cakap dia kan. Ha, yafqahu qawli, supaya orang boleh faham. Ha, ucapan dan perkataan, perkataanku. Allah memustajabkan doa ni tuan-tuan. Selepas tu baru lidah Nabi Musa fasih semula bercakap, berpidato tuan-tuan. Masa nak pergi jumpa dengan Fir'aun pun, Nabi Musa bawa Nabi Harun. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu Musa bersama dengan Nabi Harun kepada Fir'aun, fa innahu tagha. Sesungguhnya mereka itu, sesungguhnya Fir'aun itu adalah manusia yang jenis melampaui batas. Baik. Kemudian mereka naik pula keduanya kepada langit yang keenam, dan telah terdahulu ia daripada emas. Langit yang keenam ini Allah Ta'ala ciptakan ia daripada emas. Maka menuntut Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua, maka dibukakan. Maka melihat Nabi SAW di dalamnya beberapa anbiya. Dan beberapa anbiya, beberapa orang Nabi pada pihak kanan jalan dan kirinya, kiri jalan. Maka jadilah berjalan Nabi dengan satu Nabi kepada satu Nabi dan seorang sendiri. Ada Nabi tengok daripada langit yang keenam tu, ada Nabi-Nabi lain jalan di kiri kanan jumpa dengan Nabi. Ada Nabi bersama dengan umat dia, ada yang dua orang, ada yang tiga orang. Ada Nabi yang tak ada seorang-seorang diri je tuan-tuan. Maksudnya tak ada umat Nabi tu. Nabi tu tak ada umat, kosong. Dia seorang diri je. Tak ada seorang habuk duduk belakang dia tuan-tuan. Ha, bersendirian. Dan satu yang lain, beberapa kaum sertanya. Kemudian ada pula Nabi lain, ada kaum bersama-sama dengan dengan dia. Kaum ni maksudnya umat. Demikianlah didapatinya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula dengan beberapa manusia yang amat banyak. Di langit yang keenam tu Nabi tengok manusia yang ramai tuan-tuan. Maka sabda Nabi, siapakah ini ya Hajar ya Jibril? Maka katanya, inilah Musa alaihissalam. Tengok. Bahasa ni langit yang keenam ni baru jumpa dengan Nabi, baru jumpa dengan Nabi Musa. Dan sertanya kaumnya, yakni kaum Nabi Musa. Dan tetapi angkat kepala tuan. Bila Nabi jumpa dengan Nabi Musa, Nabi tengok umat Nabi Musa, lalu diperintahkan supaya Nabi kita angkat kepala. Ha, maka mengangkat Nabi SAW akan kepalanya. Bila suruh angkat kepala, maka Nabi angkatlah kepala. Maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak, dan sesungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka dikata baginya, inilah umat Tuan hamba. Baik. Bila Jibril perintahkan supaya angkat kepala tuan-tuan, lepas jumpa dengan Nabi Musa dan umat Nabi Musa, angkat kepala. Nabi angkat kepala tuan-tuan, tengok-tengok hitam suasana. Suasana tu hitam tuan-tuan. Rupa-rupanya hitam itu adalah kepala manusia tuan-tuan. Maksudnya berduyung-duyung manusia hitam tuan-tuan. Maka dikatakan itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dan lain daripada ini, lain daripada yang hitam tadi tuan-tuan, 70,000 daripada mereka masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Ah, tengok.
Dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, 70 ribu daripadanya masuk syurga tanpa hisab. Dan lagi aku minta tambah. Jadi Nabi SAW, tuan-tuan, bila dikabarkan 70 ribu umat dia masuk syurga tanpa hisab, maka Nabi minta tambah lagi. Tambah lagi, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripada 70 ribu itu 70 ribu yang lain. Ha, jadi ramai di kalangan umat Nabi kita Muhammad ni yang masuk syurga tanpa hisab. Berdoalah supaya kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Amin. Maka tak kala lalu Nabi SAW daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa, iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya. Ha, bila Nabi jalan, Nabi jumpa dengan Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Musa sifat dia macam mana? Ha, kulit dia merah, tuan-tuan. Ha, maksudnya putih. Nabi Musa ni kulit dia putih merah, tuan-tuan. Ha, lagi tinggi, dan fizikal Nabi Musa ni tinggi. Lagi banyak bulunya, tuan-tuan. Ha, jadi bulu banyak, maksudnya janggut semua banyak bulu dia. Lagi berdiri bulunya. Bulu Nabi Musa ni keras. Ha, bulu Nabi Musa, bulu rumah dia. Bulu rumah ni keras. Sekira-kira jikalau dipakaikan dua baju, dua helai baju sekalipun, nescaya terus keluar. Keluar ni, dalam kitab ni sebut, kalau dia pakai baju tuan-tuan bulu rumah dia tajam tu, siapa keluar, tembus. Ha, tembus pakaian dia. Tu Nabi Musa alaihissalam. Maka tak kala hampir Nabi memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka berkata ia, marhaban bil akhi salih wa nabi salih, telah dapat tempat keluasan dengan saudaranya yang soleh dan nabinya yang soleh. Azan dulu. Thank you.
Baik, kemudian Nabi Musa alaihissalam doakan kebajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ia, telah menyangka oleh manusia iaitu Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah daripada ini, yakni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Maka menangis Nabi Musa alaihissalam. Maka dikatakan orang baginya apa yang menangis yang menyebabkan tuan hamba menangis. Maka sabdanya Nabi Musa, menangis akan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku, dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua, dan adalah anak ini, yakni Nabi Muhammad SAW dibangkitkan kemudian daripada aku, masuk umatnya ke dalam syurga lebih banyak daripada umatku, dan menyangka Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah daripada segala anak Adam, dan ini adalah laki-laki daripada anak Adam kemudian daripadaku, ia di dalam dunia dan aku pada akhirat, dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaan pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan. Dan tetapi ia mengikut akan dia daripada umatku lebih banyak daripada umatku sendiri. Tengok, Bani Israel tuan-tuan. Ini Nabi Musa sendiri yang cerita. Nabi Musa menceritakan bahawa Bani Israel menganggap Nabi Musa itu lebih mulia daripada sesiapa pun, hatta lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa sendiri mengakui bahawa Nabi Muhammad pada hakikatnya lebih mulia daripada dirinya sendiri. Menyebabkan Nabi Musa menangis apabila ditanya, kenapa kamu menangis wahai Musa? Lalu Musa menjawab bahawa aku menangis kerana luputnya pahalaku. Kenapa? Kerana tidaklah beriman manusia Bani Israel kepadaku melainkan sedikit sahaja. Ha, tengok. Jadi yang beriman kepada Nabi Muhammad walaupun dia datang kemudian daripadaku, umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, tetapi umatnya lebih ramai daripada umatku. Umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam syurga lebih ramai daripada umatku tuan-tuan. Ini menyebabkan Nabi Musa alaihi salam menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menangis kerana mengenangkan tolakkan ataupun tidak berimannya umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam sendiri, melainkan hanya sedikit saja. Kemudian naik keduanya kepada langit yang ketujuh. Ha, ni sebelum kita berhenti, kita selesaikan dulu langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu daripada Yakut yang merah. Jadi Allah menciptakan langit yang ketujuh ini daripada Yakut, permata Yakut yang merah. Maka menuntut
buka Jibril, maka dikatakannya seperti dahulu juga. Maka tak kala dibukanya, maka masuk keduanya Jibril dan Nabi, maka tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit yang ketujuh baru jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal keadaannya, keadaan Nabi Ibrahim pada waktu itu bersandar ia Ibrahim belakangnya kepada Baitul Ma'mur. Jadi nak bayangkan tak boleh lah macam mana tuan-tuan. Cuma kita baca saja. Jadi masa Nabi naik kepada langit yang ketujuh, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Belakangnya bersandar di Baitul Ma'mur. Dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Jadi bersama-sama dengan Nabi Ibrahim pada itu, waktu itu ada beberapa orang daripada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim. Maka memberi salam Nabi atasnya, atas Ibrahim. Maka menjawab ia Nabi Ibrahim akan salamnya, salam Nabi. Dan berkata ia Nabi Ibrahim, marhaban bil ibni salih. Tengok ni lain ni. Kalau Nabi-Nabi lain dia jawab, marhaban bil akhi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang salih dan Nabi yang salih. Nabi Ibrahim dia ucap, marhaban bil ibni. Selamat datang wahai anak yang salih dan Nabi yang salih. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalur keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Israel, Nabi Ibrahim. Jadi keturunan. Daripada jalur keturunan Nabi kita sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim jawab, marhaban bil ibni as-salih wan nabi as-salih. Selamat datang wahai anak yang soleh. Dibahasakan Nabi kita tu dengan bahasa anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan kebajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, wahai anakku, Nabi Ibrahim pun kata, wahai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini. Tengok Nabi Ibrahim kata, malam ni kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu, dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat dan terlebih daif umat. Maka jika kuasa engkau bawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka perbuatlah. Tengok. Ini Nabi Ibrahim pesan awal-awal lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi kita Muhammad, kamu ni adalah rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala umatmu pula adalah umat yang akhir, umat yang akhir, dan umatmu adalah umat yang lemah. Jadi kalau kamu mampu, kata Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita, kalau kamu mampu kamu berjumpa dengan Allah pada malam ini, maka mintalah hajatmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah apa-apa saja yang kamu nak, kamu nak minta, maka perbuatlah, mintalah kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka bersabda pula ia, ya Muhammad, suruh umatmu memperbanyakkan bertanam di dalam syurga. Ini pesan Nabi Ibrahim juga, tuan-tuan. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad, minta supaya umatnya banyak membaca ataupun banyak menanam tanaman yang akan tumbuh di dalam syurga. Maka bahawasanya tanah, katanya Nabi Ibrahim, tanah di dalam syurga itu sangat baik dan luas. Maka sabda Nabi, dan apakah tanaman syurga itu? Maka sabdanya, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya menghindari maksiat dan kekuatan melakukan taat melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, katanya Nabi Ibrahim, tanah dalam syurga tu adalah tanah yang baik dan luas. Maka perbanyakkanlah menanam tanaman di dalam syurga. Nabi tahu, Nabi tanya, apakah itu tanaman-tanaman yang akan ditanam di dalam syurga? Maka Nabi Ibrahim kata,
perbanyakkanlah mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tanaman di dalam syurga. Kalau kita nak tanaman kita di dalam syurga banyak, maka perbanyakkanlah la haula wala quwwata illa billah. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu wahai Muhammad akan mereka itu, yakni khabarkan kepada umatmu itu bahwasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya. Ha, air dia tawar tuan-tuan, air sejuk. Ha. Dan tanamannya itu dengan kalimah syahadah. Tadi tanaman dengan la haula wala quwata illa billah. Riwayat yang kedua kata tanaman syurga dengan dua kalimah syahadah. Ditanam tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga, iaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ha, perbanyak. Ini pun selain daripada syahadah, ini pun tanaman syurga juga tuan-tuan. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya, serta kaum adalah muka mereka itu seumpama kertas. Nabi tengok ada satu kaum, muka dia seumpama kertas bagi menzahirkan warna kulitnya yang putih. Seumpama kertas tuan-tuan. Kertas kan putih. Nah. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain, muka mereka itu warnanya putih tetapi berubah sedikit. Tidak seumpama kertas. Ada yang seperti kertas, ada yang putih tapi lain sikit, tidak seperti kertas. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu, masuk ia pada satu sungai. Maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia, dan keluar ia daripada warnanya suatu, yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain. Maka mandi ia di dalamnya, dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian masuk pula ia pada sungai yang ketiga. Maka mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya, yakni yang pertama yang putih seperti kertas tadi. Tiga biji sungai tuan-tuan. Mandi tiga biji sungai yang menyebabkan muka mereka semakin berubah, jadilah seperti sahabat dia yang putih melepok yang asal tadi seperti kertas. Maka datang mereka itu duduk pada taulannya, duduk pada sahabat yang putih macam kertas tadi, yang mandi dalam sungai, kemudian pergi jumpa dengan sahabat yang pertama tadi. Maka sabda Nabi, siapakah ini wahai Jibril yang putih muka mereka itu, dan siapa pula yang ada pada warna muka mereka itu suatu, maksudnya kurang putih, dan apa sungai itu? Sungai itu sungai apa pula, Nabi tanya. Maka katanya, adalah segala mereka yang putih muka mereka itu, maka itulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim, yakni dengan maksiat. Jadi hak yang putih merpok itu tuan-tuan seumpama kertas ialah daripada orang yang imannya sempurna. Jadi iman dia sempurna, hidup di dunia ni dia tidak melakukan dosa dan maksiat tuan-tuan. Duduk dia jaga iman dia, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu, maka mereka itu yang menyempurnakan amal yang soleh dan lainnya kejahatan. Jadi bercampur tuan-tuan. Jadi hak muka kurang putih sikit tadi, hak yang berubah muka tadi dak warna dia, itu daripada orang yang beriman. Dia beriman tapi dalam masa yang sama dia juga melakukan kejahatan maksiat. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia masuk dalam sungai itu maksudnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima oleh Allah taala akan taubatnya. Dan adapun sungai itu, maka yang pertama ialah sungai Afullah.
sungai keampunan Allah. Dan keduanya nikmatullah, sungai, nama sungai itu sungai nikmatullah, yakni sungai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah sungai wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberikan mereka minum daripada minuman yang suci. Tuan-tuan, maksudnya orang yang berubah muka tadi, tuan-tuan, yang tidak putih seperti kaum yang asal, itu adalah orang yang beriman. Tetapi dalam masa yang sama, mereka melakukan maksiat dan kejahatan. Walaupun begitu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mandi di dalam sungai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala terima taubat mereka, maka kembalilah mereka seperti kawannya yang asal itu, yang tidak melakukan dosa. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Nabi sebut, At-ta'ibu minazambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tidak melakukan dosa. Maka siapalah kita, tuan-tuan, yang tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kehidupan kita, tuan-tuan, siang dan malamnya diiringi dengan perbuatan jahat, diiringi dengan perbuatan dosa. Setidak-tidaknya dosa kita melakukan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain, dosa zina, dosa judi, dosa mensyirikkan Allah, paling-paling tidak dosa kelalaian kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mendabik dada mengaku bahawa kita ni manusia suci. Kita berasa kita suci sebab kita tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang zahir, tetapi kita lupa bahawa tidak ingat kepada Allah, berpaling daripada Allah, itu juga dikira satu kerugian dan satu kesalahan. Ulama ahli hakikat, tuan-tuan, ketika mereka mengucapkan istighfar, lalu mereka mengucapkan istighfar kerana mereka beristighfar. Istighfar kerana beristighfar. Jadi istighfar dalam keadaan lalai, istighfar dalam keadaan lupa, berhajat kepada istighfar yang lain, tuan-tuan. Bukan istighfar kerana melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, itu lebih aula daripada kita beristighfar. Lebih-lebih lagi lah kalau kita melakukan dosa, berhajat kepada istighfar. Ahlillah, ahli hakikat, di saat mereka beristighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tetapi dalam keadaan hatinya lalai, maka mereka istighfar untuk istighfar yang lalai itu, tuan-tuan. Ha. Kalau begitu, tuan-tuan, boleh nilai sendirilah di mana kedudukan kita sekarang ni, tuan-tuan. Jangan menangguh kebaikan. Jangan menangguh kebaikan. Apa saja yang terlintas di dalam hati kita yang kita nak buat baik, tuan-tuan, jangan tangguh buat tu, tuan-tuan. Sebab hati kita ini berbolak-balik, boleh bertukar niat, tuan-tuan. Kalau niat nak buat baik, buat tu, tuan-tuan. Kalau rasa nak sembahyang sunat, sembahyang tu. Kalau rasa nak bagi sedekah, bagi tu, tuan-tuan. Jangan tangguh walaupun sesaat, tuan-tuan. Seorang ulama, tuan-tuan, disebut di dalam kitab Firasat Wali Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berada di dalam tandas. Sedang berada di dalam tandas, tuan-tuan, tiba-tiba datang orang meminta sedekah. Sampo tampo sempat dia keluar daripada tandas, dia perasan ada orang datang minta sedekah, tuan-tuan. Lalu dia perintahkan daripada tandas tadi supaya anak murid dia ambil barang sekian, kamu ambil bajuku di dalam almari itu, kemudian sedekahkan, bagikan kepada fakir miskin tadi. Arahan daripada tandas, suatu arahan daripada tandas. Jadi selepas dia keluar daripada tandas, anak murid dia tanya, ya syekh, kenapa terburu-buru, tak boleh ke bagi selepas tu? Keluar daripada tandas, tok guru ambil sendiri, bagilah ke dia, tak boleh ke? Bukan tak boleh, dia kata, aku bimbang kalau-kalau ditangguhkan sehingga aku keluar daripada tandas, niat aku sudah berubah dan tak jadi nak bagi sedekah.
Tu siapa tahu tu. Takut tak jadi. Mula-mula masuk tanah tu berasa nak bagi. Tapi dah biar lama. Dia bagi berasa sayang pula tuan-tuan tak. Mula-mula nak bagi dah. Kita dengan harta ni gitu tuan-tuan. Mula-mula nak bagi dah tuan-tuan. Niat nak bagi. Tapi dah 2-3 hari tak ada orang mari ambil lagi. Dulu beli mahal juga kata-kata. Tak ada ya. Tak ada. Tengok. Niat kita tu boleh berubah tuan-tuan. Sebab itu ulama kata kalau kita berasa nak buat baik, buat tu. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Bila tangguh, lama-lama jadi tak jadi. Itu belum masuk campur tangan orang lain lagi. Kalau orang lain masuk campur lagi tak jadi tuan-tuan. Niat dalam hati nak tukar kapek masjid berapa ribu? 30,000 buat masjid baru tuan-tuan. Buat masjid baru lalu nak pakai kapek, jadi dia orang kaya tuan-tuan. Orang kaya gijau pun kata iman tak apa, kapek sebuah masjid ni saya sponsor belakang 50,000 harga lebih kurang. Tak apa dah. Jadi masjid lambat lagi siap tuan-tuan. 2-3 bulan lagi siap. Jadi nak pakai masjid. Tak apa. Dia sanggup dah tuan-tuan. Sanggup dah. Sanggup. Tapi 2-3 bulan lagi tuan-tuan. Bila balik. Jumpa dengan isteri dia. Kata abang. Ingat nak sedekah. Kapek masjid tu. Isteri dia kata. Banyak tu 50,000 tu. Sudah. Isteri dia kata gitu dah. Banyak 50,000 tu. Mula-mula asal nak bagi dah tuan-tuan. Bila isteri kata, ya juga dia kata. Lepas isteri dia tambah lagi. Allah, dalam kapun, dalam taman ni, bukan apa seorang, orang kaya, orang lain pun ramai kaya. Orang kaya. Ada lagi orang kaya lain tuan-tuan. Takkan apa seorang. Lagi tawar, makin tawar, makin tawar. Akhir sekali. Tak apalah dia kata. Dia tak jadi tuan-tuan. Kita sedekah benda lain lah. Cari benda lain. Tak jadi kapek adik tuan-tuan. Sebab tu jangan tangguh tuan-tuan. Bila kita kata kita nak buat kebajikan, buat terus tuan-tuan. Bila tangguh, lama-lama tak jadi tuan-tuan. Niat dalam hati, tahun ni nak korban tuan-tuan. Tak apa, niat korban. Bila kata niat nak korban, ambil selalu duit, simpan tuan. Hari ni tak usik dah. Tunggu waktu korban nanti tuan-tuan. Kalau kata niat nak korban, tapi duit tak simpan. Duit ada, guna. Bila dekat dengan hari raya korban, berasa banyak pula, 600.5. Tak? Berasa banyak pula 600.5. Mula-mula tu berasa tak banyak. Lama-lama bila dekat dengan hari kejadian tu, jadi berasa banyak tu. Bila berasa banyak tak jadi. Mula-mula nak sembelih lembu. Sekor tuan-tuan. Alah pada kambing tak bodoh ambil fadilat. Kambing pun super juga dia kata. Tengok. Bubuh niat tuan-tuan. Maka jangan bubuh. Kalau kita rasa malam ni nak bangun tahajud, maka bangunlah tuan-tuan. Tak payah tangguh, tak apalah esok ada lagi. Esok memang ada tuan-tuan. Kita tak tahu lagi ada ke tak esok tuan-tuan. Tak. Esok tu memang ada. Selagi tak berlaku kiamat akan ada esok. Hari tu akan berlaku peredaran. Tapi masalahnya kita ada ke tak esok tuan-tuan. Tu masalah. Yang nak beramalnya kita bukan esok. Esok je nak beramal. Kita yang akan beramal tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita, maka kita buat tuan-tuan. Sebab kesempatan ini, Tuhan boleh tarik bila-bila masa saja. Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Kesempatan yang Tuhan bagi kepada kita. Contoh sekarang ni kita katakan kita ada masa untuk datang ke masjid di antara maghrib dengan isyak. Waktu lain kita sibuk. Apa? Datang maghrib dengan isyak. Sebab itu peluang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan. Ada satu masa nanti maghrib dengan isyak pun kita tak boleh mari tuan-tuan. Tak boleh nak mari. Sebab apa? Anak duduk hospital. Isteri bersalin. Tak boleh mari tuan-tuan. Banyak urusan. Ataupun kita sendiri uzur tuan-tuan nak mari tuan-tuan. Nak suruh anak hantar. Anak tak balik kerja lambat tuan-tuan. Kerja balik lambat. Kalau anak balik awal boleh ditolong mari atas. Sekarang ni anak pun balik lewat juga. Jadi dengan kita-kita duduk rumah tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita boleh mari sendiri. Kita katakan walaupun anak balik lambat, tak ada orang nak mari hantar, dengan kesihatan, sehat, afiat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita boleh mari sendiri tuan-tuan. Maka mari. Mari masjid. Biar orang lain tak nak mari pun tak apa. Kita mari masjid. Iktikaf dalam masjid. Dengar ilmu tuan-tuan. Perbetulkan niat. Lillahi Ta'ala tuan-tuan. Buat yang terbaik. Sebab ini sahajalah bekalan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mati tuan-tuan, kita tidak akan bawa harta. Kita tidak akan bawa keturunan. Kita tidak akan bawa pangkat. Yang kita bawanya diri kita dengan amalan kita saja tuan-tuan.
Walaupun yang datang mengiringi jenazah kita itu daripada ahli keluarga, tetapi keluarga tidak akan bersama dengan kita. Kadang-kadang orang bawa pingat dan pangkat sampai ke kubur, tuan-tuan. Tetapi pingat dan pangkat akan balik semula ke rumah. Dia tak masuk dalam kubur sekali dengan kita. Kekasih tidak akan mengikut kekasihnya sampai ke lubang kubur, tuan-tuan. Isteri sayang macam mana pada suami, suami sayang macam mana pun kepada isteri, dia tak akan ikut sampai ke lubang kubur kita. Dia duduk luar tengok bahagian atas, menangislah sehari dua, tuan-tuan. Sehari dua tu menangis sedih kehilangan. Lepas tu tak ada lah, tuan-tuan. Yamhullahumma yasha' wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah memadamkan sesuatu mengikut kehendakinya, dan Allah menetapkan sesuatu mengikut apa yang dikehendakinya. Artinya, orang yang kita sayang, orang yang kita rindu, kalau kita tak ada, tuan-tuan, mungkin dia akan ingat sehari, dua hari, 40 hari, 4 bulan, 10 hari, habis dah terpadam semua sekali, tuan-tuan. Ingatan dia kepada kita. Ingat ke orang lain lah puloknya, tuan-tuan. Buat apa nak ingat ke orang mati, ya? Orang hidup ramah lagi dia. Orang hidup ramah lagi dia ingat korang mati buat apa? Maka kita bersendirianlah di dalam kubur kita. Jadi siapa yang boleh membantu kita pada waktu itu? Tidak ada orang yang boleh membantu kita, tuan-tuan, melainkan amal ubudiyah kita sendiri yang akan menolong dan menemani kita di dalam kubur. Jadi cukuplah sebagai tazkirah pada malam ini. Untuk makluman, tuan-tuan, ini kitab kita baca setahun. Setahun baru masuk langit yang ketujuh Nabi dah, tuan-tuan. Nabi pun ada separuh lagi. InsyaAllah setahun lagi, tuan-tuan. InsyaAllah setahun lagi. Dua tahun cukup lah. Dua tahun habis baca bab Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم